Halo teman-teman, ketemu lagi di video kali ini. Saya akan coba untuk polinasi ya, cross pollination antara Astro Variegata dengan Astro Variegata. Seperti ini caranya, gampang sekali. Kalau kita sudah punya astro yang berbunga bersamaan, bisa kita langsung silang, pertemukan antara masing-masing benang sari ke putik dari tanaman astro yang lainnya. Caranya seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman belum punya yang mekar bareng, nah itu bisa jadi cross pollination tidak bisa dikerjakan, tapi bisa self pollination menggunakan dari serbuk sari dari tanaman itu sendiri. Tapi kemungkinan keberhasilannya lebih kecil dibandingkan kalau dari tanaman yang berbeda. Oh iya, apa sih bedanya benang sari sama serbuk sari? Kalau benang sari itu alat kelamin jantan ya untuk bunga kaktus. Sedangkan kalau serbuk sari itu hasil dari benang sari ya untuk proses pembuahan sebagai sel kelamin jantan untuk membuahi putik sehingga terjadi pembuahan. Dalam proses reproduksi generatif pada tanaman. Misalkan cuma mekar satu, itu bisa kita simpan dulu untuk polinasi berikutnya. Saya ada video untuk bagaimana cara menyimpan polen atau serbuk sari dari Gimno maupun juga dari Astro, bisa teman-teman cari di channel ini. Ya, seperti ini ya caranya. Standar saja sih, saya biasa pakai pinset. Terus kita ambil serbuk sari, kita tempelkan di kepala putik seperti itu. Oke. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.